65 hit, 99, bentar lagi kita tunggu. Marvel Super Heroes versus Street Fighter. Kok hitam putihnya? Tahu nih kenapa hitam putih ya? Ini kan ada hero yang anak kecil gitu. Ada itu Marvel sih, Marvel. Dawson 23 hit. Ini pertama kali gue liat sih, biasa aja sih nyong. Nih, tapi nih, pas gue liat terus nih. Kok itu dia si Dalsimnya bisa nongol? Itu dia, gue bingung tuh. Tuh, ih, Dalsim bisa ada dua gitu karakternya ya. Itu kok bisa bantuin apa gimana? Loh, digebuk juga, geblek. Itu Dalsim. Loh, tuh. Ini aneh nih, dia ngebukin ini terus ngebukin Dalsim. Nongol tuh, muncul lagi. Iya, bingung ya. Sana sini, 78. Terus tadi kombonya sempat hilang tuh. Nggak hilang. Kan padahal dia ngebuk yang lain ya. Iya. Anjing 99. Ini sih gila. Keren banget ini, gila. Wih, ngeri. Wih. Bisa dibawa, bisa dihajar juga tuh, gila. Wih. Terus di ini lagi, dinaikin. Dinaikin terus? Enggak, pakai itunya. Dinaikin pakai. Ini orang sih gila loh bener. Skill dewa ini nyong. Gila, Cyclops. Ini beneran gak ya? Kalau gue liat gerakannya sih beneran sih, ini cepet sekali sih. Gak ada yang miss ya? Iya gak ada yang miss, ini orang udah jago bener nih. Pusing nih, oh itu pusing. Soalnya dia hebatnya itu Mega Optic Blast. Wih. Iya. Oh ini sih. Nah ini jagoan lu nih. Tuh, dia bisa berbayang gitu ya. Tuh, aneh sih menurut gue sih. Cepet banget ya. Terus gitu-gitu dong. Iya. Tuh, lo tuh bisonnya anehnya kayak kok Wolverine ini bisa membayang gitu cepat gitu set gitu. Nah, ini normal nih kalau kayak gini normal nih. Enggak berbayang tadi itu. Makan tuh. Uch. Oh, ini memang ini jurus dia nih, nyong. Di jurusnya digitu-gituin terus. Iya, ini memang jurus dia. Wolverine ini jadi berbayang, jadi cepat gitu. Oh gila. Bisa gabung sama temennya lagi. Ini game-nya sama gak sih? Ini beda nih, Marvel Super Heroes versus Street Fighter nih. Oh. Beda. Iya. Yeah. Tapi ya mirip-mirip masih. Kalau X-Men gak bisa kayak begini, X-Men versus Street Fighter gak bisa begini kayaknya. Dia bisa dua-duanya ini gue mabuk. Aneh gak lu? Itu dia. Terus yang ininya bisa dua lagi yang ijo-ijo. Yang herannya ini Hiro Gurita ya, pukul-pukul aja bisa begitu tuh. Ji liatnya, Gurita lawannya hitam lagi. Iya, tapi bisa nyambung. Wih, terus. Terakhirnya jadi keren lagi. Wow, Chaos ya. Dimension. Chaos Dimension, oh gila bener. Nah ini yang hitam juga sakti juga ini. Kalau gue liat. Itu. Gigi. Ani bisa nyambung terus. Itu musuh kok gak bisa nangkis atau apa gitu loh, gue herannya. Enggak, ini mah musuhnya emang sengaja nih. Diem aja ya. Diem ya. Iya. Ini cuma mau pamerin hitnya aja ya. Kayak lagi latihan gitu. Kalau yang aslinya mah udah bisa loncat, bisa ini mah. Iya. Cuma nih tetap aja. Wih, udah di bawah aja masih. Masih nyambung 99 loh. Hit. Masih lagi. Buset. Gila. Judgment Day. Hari penghakiman. Keren bener. Nah ini juga, wah gila. Ryu versus siapa ini? Ada itu si Omega itu. Sumagora. Kok cuma gitu-gitu doang ya? Cuma mukul-mukul. Enggak ya, gue herannya si Ryu nya itu kok bisa cepet banget itu gerakannya ya? Majunya, mukulnya gitu. Wah, ini tahu nih kalau yang ini kan emang ada kan? Bisa di itu. Abugen di atas. Abugen di atas bisa itu. Di udara, iya. Zangief segendut ini bisa begini loh, gila loh bener. Cepet banget tuh Zangiefnya. Dalsimnya hilang sih itu loh. Nah, bingung kan? Ini bisa gabung sama ini lagi, teammate-nya lagi. Tuh. Makan tuh. Gila ini sih bener. Yang keren sih kalau yang di udara gitu yang keren. Iya, dia bisa gebukin temennya, tetapi hitnya tetap dihitung ya. Iya, hitnya tetap dihitung.
tuh musuhnya bentar muncul digebukin. Tuh, ini bisa mukul lagi sang itunya Dalsim nih. Dalsim bisa mukul. Mukul gua. Tuh. Loh, gila bener. Ini enggak gampang ini, Nyong, gila ini. Zangief nih kalau di Tekken nih king. King, iya. King ya, tukang iya. Banting. Tuh, ini bisa nyambung terus loh. Gila. Terakhirnya tiduran lagi. Aduh, Hulk. Enak bener Hulk buat latihan ginian. Iya nih. Gila. Di udara bisa dedededet. Kagak turun-turun tuh. Dedededet. Iya. Dedededet. Ah, aneh kagak turun-turun tuh. Tuh, bisa balik badan lagi. Iya. Tuh, gila. Ini gimana ini orang? Gimana caranya nendang arah ke sono? Iya. Masih lanjut lagi ke Vega-nya, gila bener. Belum mati teman musuhnya, iya. Dilanjut. Weh, weh. Sebelum turun. Tuh. Gila, masih mau proses mau turun aja dibantai. Iya. Nah, turun-turun curlinya, gila. Eh. Ngambang terus tuh. Oh iya, tadi udah mau ke sono tuh. Iya. Dikesiniin. Bolak-balik ya, bisa gitu ya. Wah, ngeri pak. Lu belajarin aja nih pak. Iya, ini sih. Gue belum pernah lihat nih yang di Indonesia yang kayak begini nih model. Ini belajarnya sih bisa juga sih pelajarin tapi agak lama juga ini. Iya mabok ya. Mabok ini lah gerakannya juga cepet banget. Tuh. Gila. Senretsuki aku. Kita lihat sih kemampuan Nyong yang dulu nih. Yaitu bisa berapa hit? 99 hit. Nih nggak percaya kan lu pada, mari alias kita lihat. Alias orangnya nggak turun. Oh, orangnya nggak turun ya. Di udara terus. Di udara terus ya. Oke, ini dibiarin aja nih ya training ya. Nanti kita training mode tapi ya. Oke. Ke training mode dulu. Siap. Nggak percaya kan lu pada, nih lu lihat nih. Si Nyong Dini dulu di Taman Anggrek terkenal ya. Kita keluar dulu ke training mode ya. Oh, pakai si ini. Kita keluar dulu ke training Goki. Mode. Quit game, yes, oke. Okay. Gue pause dulu. Training mode, yes, loading dulu. Siapa yang pada suka main ini dulu, ayo. Siapa yang 21 tuh, di 21. Nah, yang main dindong, madol. komen di bawah, komen. Ketemu gue juga tuh. Iya ketemu iya nih. Siapa yang nantangin dia nih? Dia di Taman Anggrek terkenal nih dulu nih. Ngeri nih pakainya Wolverine and Sabertooth, dua-duanya pakai cakar-cakar, pedes. Wih, gila sih itu bagong banget nih. Bagong. Udah yang iya yang gede aja Nyong, biar gampang, enak gampang ya. Dinaikin. Nih lu lihat ya, 99 hit. Mudah-mudahan masih bisa nih. Nggak turun. Di udara, jas, dulu sampai keki semua nih kalau dia udah keluarin jurus. Naik turun. Pakai dindong dulu tuh sticknya itu. Buat latihan. Oke. Okay. Ini training mode ya. Oke, okay, siap Nyong? Oke, siap ya. Halo, gagal dulu nih. Gagal, oke. Okay, nggak apa-apa, lanjut. Terus lagi ya. Loh kok dia nangkis sendiri Nyong? Iya sih, nangkis kalau kita telat. Oke. Okay. Ais, lolos, nggak apa-apa. Ya. Tes lagi. Ini cuma gagal kalau si Nyong salah mencet. 21 hit, 22, 26. Wow. Konsentrasi. Ah kan, lihat, bayangin gimana rasanya kalau lu yang jadi pemainnya, lu kagak mencet apa-apa tuh. Ah, kagak bisa turun ya. 65 hit, 99, bentar lagi kita tunggu. 78, ah mati, udah mati tuh darah tuh, bentar lagi. Ah, tuh, lu makan tuh. Aih, 94, aduh belum mati Nyong. Lagi Nyong, matiin Nyong. Darahnya udah ngumpul lagi tuh. Nah, training mode soalnya nih. Iya, yeah, oke. Okay. Ya. Dan ini bukan karena training mode doang ya, di kehidupan nyatanya bisa nih. Kalau lu nggak percaya, guys, ini lagi belum dapat. Mungkin karena kalian pada mikir nih ya, ini aduh, ini apa? Juggernaut gendut. Ntar bisa kita buktikan pakai yang lain. Dan nggak turun. Ini di kehidupan nyata asli bisa. Oke, kita coba sama yang lebih kurus lah ya. Ntar dulu nggak apa-apa.
Enggak apa-apa, ayo, hajar dulu 99 nyong. Hajar nyong 99. Pada enggak percaya nih. Aduh. Gua jadi grogi nyong. Udah lama-lamanya di grogi gua nyong. Tuh, asli real. Tuh, no edit nih. Bisa. Nah, ini agak kaku nih dari segini nih. Few moments later. Aduh. Tapi tadi udah lihat ya, pembuktian tadi ya. Tadi udah lihat tuh, yang udah 90 berapa tuh udah lihat kan, pembuktian. Oke semuanya, jadi ini udah nyoba terus tapi belum sampai. Tapi tadi sempat udah lihat ya, udah sampai 94 hit. Keren ya kan, dulu dia bener-bener gue saksi mata hidup bisa ngelihat dia sampai 99 hit. Gak apa-apa, namanya udah jarang latihan kan. Oke, thank you yang udah nonton. Oke, kita mau lanjut mainin game yang lain aja. Mau main Mobile Legend aja deh. Dia juga jago Mobile Legend ngomong-ngomong. Jangan lupa subscribe, dukung kita terus. Dan sampai jumpa next video, bye-bye.